Oke guys, welcome back again with my channel Lahruku Game In. Kali ini kita akan melanjutkan kembali petualangan kita guys, melawan pasukan Koenobia guys. Ini kita sudah bersiap-siap bersama Baginda Raja Elbano bersama pasukannya sudah bersiap-siap untuk melawan pasukan Koenobia nih guys. Sifat yang sangat terpuji katanya guys. Ini raja yang sangat bijaksana sekali, Raja Baginda yang mulia, Raja Elbano. Kita akan merebut kembali Elden Baum yang dikuasai Koenobia nih guys. Oh, mengerti ya, Baginda mengerti guys, katanya guys. Kita akan menjadi pasukan yang sangat kuat guys. So, kita dapat hadiah EXP guys tadi guys, keren sekali guys. Kita kembali lagi ke sana guys. Makasih tadi rajanya ngasih XP guys, banyak banget guys. Oh ini dia guys. Keren sekali guys. Ini tuh seperti pertarungan Naruto guys ini guys. Pasukan Shinobi guys ini guys, melawan Madara guys ini guys. Keren sekali nih guys. Dengan serangan besar-besaran nih guys. Ini dia rajanya guys. Ini cuman duduk-duduk saja guys. Sayangi nyawa kalian guys. Ini pertarungan akhir nih guys. Bijaksana sekali guys. Bijaksana sekali guys, tidak boleh membuang nyawa guys. Oke, kita disuruh mundur nanti guys kalau bahaya guys. Ngeri sekali pasukannya nurut semua guys. Oke guys, kita bersiap-siap sama pasukan elf melawan pasukan Koenobia guys. Kita yang masuk guys, kita guys menuju markas guys. Oke guys, ini dia guys, Laureras guys. Oke guys ya, kami segera menyusul loh ya. Oke, tegas kita tuh membuka langsung masuk guys. Jadi yang mereka tuh mengalihkan guys. Jadi kita nanti yang seperti biasa peran utama guys akan mendapatkan peran utama untuk mengalahkan bosnya langsung guys. Ini kita kedatangan teman kita yang dulu guys, Reno. Balset. Kita mencari jalan masuk nanti guys. Oke guys, kita harus tuju Elbano sampai ketemu. Mungkin kita akan bertemu mereka lagi nanti guys. Oh, di teman-teman kita guys, namanya Yorn sama Mondan. Oke guys, kita dapat pasukan bala bantuan tambahan guys dari teman-teman kita guys. Kita menuju ke reruntuhan Elbam guys, perebutan kembali Elden Baum yang dikuasai oleh lewatkan. Oke, jangan
jangan lewatkan guys katanya guys. Oke, jangan lewatkan guys. Ya tidak apa-apa guys. Aku suruh milih tadi guys. Apa ya tadi ya guys. Guys, pokoknya maju terus saja guys kita guys untuk merebut kembali Eldenbaum kita guys. Wuseh, itu dia guys. Kita akan rebut kembali ibu kota Elden Urban dan diambil alih oleh Koinobia guys. Inilah peperangan yang menentukan sebuah kota yang sangat penting guys. Ini ibu kotanya negeri Elf guys. Kita harus mencari jalan masuk guys untuk bisa masuk ke dalam guys. Mana nih ya guys, bingung ya guys. Kita harus mencari sesuatu guys. Butuhkannya sesuatu guys itu guys. Peluru dapat sesuatu guys. Dapat emas katanya guys. Dasar mata duitan di si peluru nih guys. Pada monster guys, bahaya nih guys. Kita harus menyelamatkan si peluru yang mata duitan. Oh ini udah monster nih, kita harus menyerang nih. Dia sepertinya sedang mencari jalan tuh. Oke guys, kita harus mengalahkan monster ini gara-gara si pelulu tadi guys. Oke guys, inilah pertarungan pertama kita guys untuk memperebutkan Eldenbaum guys. Reponnya dulu guys. Lumayan tuh guys, sangat mudah sekali. Masih ada guys, kira udah selesai guys. Sorry. Kita tembakan pengumpan dulu guys biar dapat MP guys. Wih sih, lumayan tuh guys, monsternya dikelompokin saja ini guys. Wah ada lagi guys, sorry guys. Kok gak habis-habis ya guys, kira cuman bentar. Agak susah nih guys, sorry guys. Sedang fokus nih guys. Guys, wah ada lagi guys, sorry guys, gak habis-habis. Mana nih gak habis-habis guys. Tidak bisa dipakai guys, perusahaan meriam saya kenapa? Kenapa nih guys? Kenapa saya kalah sih sini guys? Rebus kuda tuh sudah ada rebus kuda. Tembak-tembakan mengumpan ya guys. Nah, damage saya kecil sekali, kenapa ini guys? Kurang kejutan perang ya guys. Barai penir guys, lumayan guys. Kingsan guys sudah guys. Saya sudah perisai meriam lagi guys. Barai penir lagi guys. Barai penir lagi guys. Lumayan tuh guys. Kecil sekali. Oh masih ada guys, sialan guys. Agak habis-habisnya pasukan pertama nih guys. Ini baru pertama kali nih guys. Wah ada apa nih guys, sudah selesai kan. Ini gak selesai-selesai guys. Kita harus mengalahkan mereka nih guys kayaknya guys. Itu apa tuh guys, emas tadi jatuh guys. Apa ya guys, dia pun mendapatkan cakra guys, kekuatan tersimpan katanya guys.
Oh, dia mendapatkan apa nih guys? 12 dewa suci guys. Oh, dia berubah Henshin guys. Wih, keren sekali guys. Dia mendapatkan kekuatan yang super guys. Jadi Gundam dia. Jadi Gundam dia guys. Jadi Gundam Barbatos dia guys. Oh, keren sekali dia guys. Kenapa saya bisa kayak gitu guys? Satunya armor gitu guys. Oh, kita masih kira udah selesai tadi guys. Jadi guys masih berlanjut nih guys. Cuman kita tuh tambahan tadi guys, si robot tadi guys, robot Gundam tadi guys. Dewa suci Gundam. Oh, keren sekali guys. Seperti Saman King guys itu guys. Kali guys, harus mencari zona aman dulu guys. Biar si robot Gundam mengalahkan. Susah nih guys. Lumayan di download ya guys. Ya bantu-bantu dikit lah guys. Guys, ini dulu guys, kita lihat ini apa sesuatu udang aja di sini. Keren sekali guys, udangnya besar sekali guys. Kita lihat aja guys, kita lihat aja dia berperang guys. Keren sekali. Kita hemat energi guys untuk melawan boss nanti guys. Sudah 100 sebenarnya guys. Oke, kita bisa meriam guys, ini akan berakhir video. Sudah guys. Keren sekali guys. Ternyata dewa ini guys, dewa ini guys. Dewa perang nih guys. Oritius namanya guys. Oke, setelah ini kita akan merebut kembali. Oritius nih guys, Oritius guys. Nah, Oritius nih guys. Apakah nanti dia akan membantu kita melawan bosnya guys? Oke guys, itu dulu untuk part 1 ini, kayaknya bakal panjang kayaknya nih guys. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sampai jumpa di part kedua guys. Sampai jumpa.